Hai guys, jumpa lagi di Sebanyan Family. Karena kita mau bahas ini nih guys, porsi kita nih, porsi Panamera ya guys ya, Turbo S Hybrid Sport Turismo panjang warning namanya. Ini number 3 from safe from apa? Number 3 from 5 ya guys ya, porsi. Ini number 44 from 250 nih guys. Nah, ini bagus banget ya untuk velg sendiri namanya. Ini guys, PR5 ya, atau Pilarman 5 nih untuk tipe wheels-nya ini ya. Nah, ini ada ini juga guys ya. Ada apa namanya guys? Spion, ada detailnya, ada spoiler-nya, ada belakangnya juga ada tulisan Porsche nih. Guys, tuh Porsche ya Panamera nih. Panamera Hot Wheel tuh guys. Ada license-nya juga nih untuk intinya lampunya juga ada detailnya. Ini ada grill-nya juga bagus, grill-nya warna biru. Nah, untuk built-in sendiri di 2018 ya guys itu. 2018 ya guys ya. Nah, ini it's not the same ya, Hot Wheel without flame. Jadi ini bagus nih serinya. Nah, ini ya guys ya untuk Porsche-nya kayak di sini nih untuk license-nya. Di sini ada tulisan Porsche nih license-nya. Nah, ini Porsche nih guys with your Hot Wheel collection by visiting hotwheel.com nih. Nah, gitu guys. Jadi untuk Porsche sendiri kita punya lumayan sih ya. Ini ada Porsche juga nih guys. Ada Porsche kita juga. Tuh guys, Forza Horizon 4 ya. Ini cakep nih guys. Made in Thailand ya guys ya. Ini namanya open hall nih guys. Jadi kalau kayak gini nih dia open hall ya tuh. Open hall 5 nih. Jatuh guys. Nah, ini guys, dia open hall 5 ya. Ini bagus banget nih buat kalian koleksi. Nah, selanjutnya kita ada juga ini guys. Kita juga punya Porsche juga ya guys ya, nih. Nah, ini Porsche juga nih guys, 911 GT3 nih. Nah, Porsche GT3 RS ya guys tuh. Oke, punya sih guys buat kita koleksi nih. Nah, tuh guys. Nah, ini tipe bannya baru nih guys ya. Tipe peleknya maksudnya. Ini bukan five spoke, bukan Y5, bukan PR5 juga bukan ya guys. Nah, ini ada detailnya juga. Nah, selanjutnya itu sih Porsche juga ada lagi ya. Nih, Porsche yang gede nih guys. Nah, ini dia bagus juga nih guys tuh. Porsche. Ini Porsche 935 nih. Cakep sih guys. Nah, kurang lebih baru 3 sih ya guys yang kita lose untuk Porsche-nya. Nah, ini kita ditemanin juga ya untuk Sanji dari From Movie Gold, ada Gundam Freedom, ada RX-178, ada RX-782 nih guys. Nah, gimana guys, kalian bakal beli juga nih untuk Porsche yang merah ini. Jangan lupa kepoin itu guys ya, Instagram kita di Sebanyan Family, kita juga ada di TikTok. Nah, abis ini kita mau bahas di koleksi kedua ya guys ya. Jangan lupa di subscribe, share, dan komen ya guys. Semoga sehat-sehat semua, sehat selalu, banyak rezekinya. Thank you guys for watching. Hope you like the video. Bye bye. Stay tune ya guys. Untuk di nonton lagi di ini ya guys ya, overview di koleksi kedua. Thank you. A few moments later. Hai guys, jumpa lagi di Sebanyan Family. Kali ini kita ada di koleksi kedua ya guys ya. Nah, ini kita mau overview. Kalau di sini ini ada Porsche Panamera nih guys, Turbo S Hybrid Sport Turismo nih. Ini salah satu serisnya Porsche ya di Hot Wheel Basic, number 3 from 5 and then number 44 from 250 nih guys. Jadi Hot Wheel is not the same. Nah, untuk ini sendiri dia apa nih guys. Nah, ini Porsche juga ya guys ya, 2000 built-in-nya sendiri nih guys, built-in 2016 ya. Bagus, ini udah lengkap nih. Ada tulisan Hot Wheel-nya Porsche. Nah, ini ada spionnya juga lengkap. Ini spion lengkap, ada itu juga lengkap, lampunya, detail lampu, grill-nya lengkap. Ada license-nya juga Porsche.
Nah, ini pakai ini ya. Velgnya pakai namanya PR5 ya, guys. Itu pillar element 5 nih. Oke, mau kita langsung ini aja. Ini salah satu ini ya, Porsche fan nih, guys. Bagus nih, tapi dia hybrid. Jadi namanya Porsche Panamera ya, Panamera Turbo S Hybrid Sport Turismo. Wih, panjang banget guys namanya. Nah, ini ada tipe-tipe lain ya guys ya. Ini kayak si Bugatti ini dia Tenspok guys ya. Tuh. Velgnya Tenspok. Nah, ini ada lagi yang kayak gini namanya Y apa? Ini guys. Y5 ya, atau Y5 nih. Y5 nih guys. Ini kita juga ada yang aerodix ya guys ya. Nah, ini tipe aerodix nih guys. Ini tipe velgnya aerodix ya. Jadi ada aero tapi dix gitu. Nah, gitu guys. Nah, ini juga ada namanya ini 5 hole ya guys ya. Nah, ini 5 hole nih guys. Jadi dia benar-benar tembus ya guys tuh. Banyak bagus. Racing lagi guys ya. Nah, gimana guys? Kalian bakal beli juga nih untuk Porsche seri yang ini guys. Porsche apa namanya guys? Panjang banget. Porsche Panamera Turbo S a Hybrid Sport Turismo. Keren sih guys. Ini kita ditemenin juga sama RX178, RX782. Ada Gundam, ada Sanji juga from OP Gold ya guys. Nah, gimana guys, bakal kalian beli gak nih untuk porsinya? Jangan lupa ditulis di kolom komentar guys. Jangan lupa di subscribe juga, di share dan di komen. Kita juga ada ya guys ya, di kepoin juga sosial media kita di Instagram. Itu ada Sebayang Family. Kita juga ada di TikTok, di Sebayang Family juga guys. Nah, jadi ini keren banget ya untuk porsinya, walaupun udah jadul banget nih. Ini kayaknya keluaran 2022 sih kayaknya sih guys. Nih. Masih ada kayak gini guys ya, Hot Wheels City gitu. Untuk Porsche sendiri, kita di sini di koleksi kedua cuman ada ini doang sih guys ya untuk Porsche. Gitu guys. Mantap sih guys. Ya, untuk detailnya tadi dia 2018 untuk build innya guys ya. Nah, build 2018, belakangnya juga detail Porsche-nya jelas. Ada di plat nomornya tulisan Hot Wheel, depannya juga ada license Porsche guys ya. Ada detail ini ya guys ya, spion. Nah, ini ada detail ini juga dikit guys, spoilernya kecil gitu. Nah, untuk handling itu juga bagus. Nah, untuk ban apa velg sendiri tadi ya, Pill Real Man ya, 5 atau PR5 nih guys, kita bisa sebut. Oke sih guys, Porsche-nya. Porsche Panamera Turbo SE Hybrid Sport Turismo. Oke guys, jangan lupa di-subscribe, like, share, dan komen untuk dukung terus channel Sebang Yang Family guys ya. Don't forget to subscribe, terus follow juga ya akun Instagram kita di Sebang Yang Family. Semoga kalian sehat-sehat guys, banyak rezeki. Thank you guys for watching. Hope you like our video guys ya. Bye bye. Thank you.